Apa-apaan nari-nari enggak lah. Sebab harga di sini ngel. Masih iuran. Nih, merasa disakiti. Orang-orang ini enggak tahu ini kenapa. Tawuran sama anak TK. Makanya ini cuma codo doang. Betapa galaknya gue. Kemarin ada kurir, saya cegat. Saya telanjangi. Tak balikin lagi sih bajunya. Tapi kan yang penting ngepus. Kemarin ada yang terakhir gak mau iuran, saya dobrak kamar mandinya. Ternyata dia gak punya kamar mandi. Kamar mandi yang kosong. Tikus-tikus berdasi, diam-diam korupsi. Datang seorang intel, hap, lalu ditangkap. Hai, besti aku. Gak usah, besti. Kita biasanya suka make up bareng loh. Enggak kalau yang kemarin. Sekarang? Tapi kan maskara yang bagus loh. Enggak, Gigi. Lo di sini sudah berapa lama enggak ngasih iuran ke gue? Sudah 3 bulan lo enggak ngasih iuran ke gue. Duit. Kita kan bestie, biasanya suka arisan bareng. Masa malak-malak begitu? Ayo main masak-masakan lagi, ayo. Aku enggak mau masak-masakan. Kemarin 3 bulan iuran kamu ganti maskara. Saya mau duit. Duit. Jangan bang, saya masih SMP. Sorry. Enggak dulu ya kalau itu ya. Enggak dulu kalau itu. Saya galak, saya cuma mau duit ini. Saya tidak mau diganti dengan biaya open BO-mu. Belanja online. Kan dia punya belanja online. Kalau uang aku kan jualan aku belum laku-laku. Kalau aku kasih ini aja mau enggak? Gue enggak peduli. Oh. Ini hanya mau uang elu. Ini blazer dari kulit aki-aki kalau enggak salah. Kulit buaya. Tapi buat apa blazer kayak gini? Mending kalau aku jaket kulit. Blazer cupu. Enggak. Aku enggak mau jadi orang yang blazeran tapi tetap korupsi. Enggak. Mending jaket kulit tapi. Ya, tapi aku belum ada uang, Yusri. Enggak mau tahu. Kamu mau pinjol, kamu mau ngapain, aku tidak mau tahu. Kamu tuh kenapa sih kok berubah? Biasanya kamu tuh ramah, tamah loh, jinawi gitu loh. Itu yang gemah ripah. Iya, gemah ripah. Mas aku... Sebentar dulu. Sampean kemarin bukan ini kayaknya. Ini juga. Sampean masih mau ya sama ini? Kebalik. Sampean masih mau sama ini? Emang mereka tuh kerjanya gak buburit sore-sore keliling komplek kayak gini. Sepatu tak lihat baru, Ki. Topi juga tak lihat baru. Duit. Belum gajian, Bang. Belum gajian. Sampai melorot gue ini. Belum gajian kata lu. Belum, Bang. Enggak ada duit, enggak punya duit. Kamu raktir dia pakai apa? Pay letter, Bang. Iya. Emang sih banyak juga ini penonton kita yang pakai Shopee Pay Letter emang. Iya. Dan kali ini yang nonton kadang ada dari Purwakarta. Ada. Tuh. Purwakarta pura-pura ketawa padahal menderita.
duit ke aku. Aku panggilin teman-temanku yang dari Pak Bapang Bantul. 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 Apa itu kepanjangan Bantul? Bantul. Bantul kepanjangan dari. Bantul betul. Itu Mantul. Mantul, Mantul. Kalau Bantul itu pembantu tutul. banyak belang-belangnya, banyak belang-belangnya. Yaudah. Mana? Ini aku. Bantuin aku nutupin bangkong pada dia. Iya. Tapi kamu kenapa sih kok jadi berubah kayak gini, kayak lagi gelisah gitu? Pokoknya gue enggak mau tahu. Kemarin-kemarin warga-warga di sini udah pada enggak ngurmatin gue, Ki. Sekarang gue mau iuran setiap orang lewat sini harus menyerahkan uang senilai 300 ribu. Aku gak punya apa-apa, Yusril. Apa yang aku... Emang enak bakwan di Poindah itu. Emang enak. Enak bakwan koleknya. Kok koleknya enak gimana? Ini kan belum buka puasa ntar. Tapi kolek emang terkenal, Pak RT. Makanya kita beli. Bener. Nomor handphone udah saya catat. Udah dicatat semuanya. Udah, kan Pak RT seneng kan? Seneng sama siapa lu? Jangan bilangin sebentar, warga semua pada tahu. Enggak lu kebiasaan lu. Apa-apa main bilang-bilang aja. Pak RT. Kenapa? Pak RT, tolong aku dirusak sama Yusril, Pak RT. Aku enggak nyangka. Gemblong, lu ngapain punya gue? Lah, ini barang di sini berarti milik gue. Area ini milik gue. Mau cuma paket-paket. Mau apa lo? Mau kempesin lo. Emang dia ban. Pak RT ini gimana? Kenapa? Kenapa ya? Pak RT, ini gue jujur aja Pak RT. Warga-warga di sini makin banyak yang gak ngurmatin gue Pak RT. Gue harus menjadi orang yang ditakuti di area sini Pak RT. Dia tadi minta-mintain pajak. Iya, minta iuran. Ngapain lo mau beli Rubicon? Nggak mau Rubicon, saya mau nabrak Ayla Kuning. Nggak boleh, emang kenapa tuh sih? Kamu minta-minta orang, nggak boleh semua di sini sama. Tapi gue harus mendapatkan penghasilan ini Pak RT. Gue nggak dapat penghasilan, gue harus malak lagi, malak semuanya. Semuanya warga harus minta, bentar. Biar gue yang tabok. Biar gue yang tabok. Gue bilang, getarnya kencang banget itu kayaknya. Iya. Buset! Handphone apa radio? Handphone. Iya. Ini handphone, tapi harus muter-muter saluran dulu nih. Halo? Galak banget tuh. Galak banget kan? Halo? Nge, Pak. Nge, Pak. Nge lah, kalau badan itu kok, Pak. Nge, makanya kalau beresi sedoyo, Pak. Nge. Loh? Bapak mau ke sini? Kepada kedua mempelai silakan untuk sama. Bahasa lu kayak MC-MC lagi kawinan. Ngomong sama bapak. Oh, bapak lu. Iya. Nggih, Pak. Apa urusannya gua sama bapak lu? Bukan mah. Awalnya preman, bapaknya kayak abdi dalam. Siap, Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman SMP harap bersiap-siap untuk foto bersama. Siapa sih? Bapaknya. Bapak saya Pak RT. Itu siapa ya? Pak RT urusan apa? Iya. Pada. Bang Adul. Ngapa? Kiki, Pak RT saya minta tolong. Wah, tadi lu. Tadi nyuruh-nyuruh kita. Tadi malak-malak, sekarang lu minta tolong. Bang Adul, ya Allah. Bang Adul ini udah ganteng banget loh hari ini loh. Kiki, ya ampun, hari ini kamu cantik banget, Kiki. Pak RT, saya akan milih Pak RT di periode selanjutnya. Nggak bisa. Lu, aduh, jangan main lu tarik-tarik aja, lu pecah berarti membeli. Emang saya balak. Pak RT, please Pak RT. Nggak, udah. Kalau mau, balikin duit palakan yang tadi. Balikin semua duit. Tapi aku dibantuin ya nanti ya. Balikin semua duit tadi, udah diambil uang Kiki. Aku bukan uang Kiki. Uang gue juga tadi mana? Enggak ada, orang belum ngasih. Belum ngasih.
Nah, itu sisanya dibuang. Baladul ini? Iya. Tapi... Tapi aku dibantunya. Ya udah, kamu bapak kamu pasti enggak tahu kan kalau kamu preman? Iya. Ganti baju. Iya. Nah, kan berguna juga kan blazer aku kan. Nah. Kalungnya bukan kalungnya. Emang maksud dan tujuan bapak lu apa? Lu udah cerita apa sama bapak lu? Bapakku tuh taunya aku sukses, Pak Dul. Orang sukses. Oh. Oh, udah kaya di sini. Udah kaya, udah jadi. Enggak jadi preman. Juga. Ini kalung anjingnya bukan nih? Enggak, nih. Oh iya ini. Oh iya benar. Pelan. Gua main tarik aja. Nempel. Iya. Nempel. Oh, ini juga stiker bemok masa di pantai. Bukan, ini, Pak. Asli, Pak. Oh, asli. Sini. Bohong kali ini. Itu mau nyari Yusril. Yusril kan anak saya. Bapak, tinggalin di sini. Daripada ceritanya anaknya, Uno. Terambulan, Uno. Mana bukan, kan itu Lampung. Udah gak usah dibahas, itu mah di luar. Saya Yusril, ini anak bapak. Yusril, ini? Iya. Ini, coba lihat, Pak. Iya, nih. Nah. Kayak siapa? Hah? Anak bapak ini? Anak saya. Iya. Iya, Pak. Iya, Yusril. Sekarang udah jadi orang sukses, Pak. Di Jakarta udah jadi orang hebat. Ya alhamdulillah, Pak. Itu juga berkat doa Bapak. Bapak, ini kan ya. Men, Bapak kamu itu ya, atlet lempar lembing itu. Itu emang biasanya. Seru Bapak lu nih. Iya, Bapak saya. Tukangan terpaket di sini. Iya. Tukangan terpaket. Logatnya lain lu, Bapak lu. Logatnya lain. Lu Jawa, Bapak lu Betawi, Pak. Beda, kok bisa beda sama anaknya? Anaknya Jawa banget, halus. Anu, saya juga Jawa. Ya, Jawa. Ya. Oh, tadi kena lip itu terpengaruh. Sana, Pak, ya. Ya. Jawanya Jawa. Neng endi Jawa. Neng nang nengkong. Jawa, ya. Magetan. Magetan. Saya juga pemimpin bola di sana. Oh, bola apa? Di Magetan. Apa Pak namanya? Persetan. Oh, persetannya Pak, bola apa? Magetan. Iya, Magetan. Setan. Kalau ini Magelang Bapak Kalung. Iya. Magelang. Ada gelang Bapak Kalung. Iya. Bapak saking pundi, Pak? Hah? Saking pundi. Ini yang ngomong. Saking pundi, wow. Pundi amal. Anak lo yang ajak ngomong. Anak lo yang nanya. Pak. Enggak, gue udah keliling di Jawa baru denger pundi. Sama siapa? Dari mana tadi? Dari sana ke sini. Iya. Nang omah. Lho kok nang omah? Saking pundi kok nang omah? Ya nang omah nang kene. Oh, dari rumah ke sini. Ya golei Yusril. Golei kulo. Yusril ketua partai. Beda. Nah, ini dari kampung jauh-jauh cuma bawa empeyek, kerupuk sama pisang. Iki apa ini? Apa ini? Iki panganan raja. Panganan raja gimana? Raja copet. Ini panganan raja, rajanya ditahan di Malaysia, makanannya saya bawa. Oh. Benar, saya enggak bohong. Kalau ngangkat lihat-lihat. Untuk kerupuk. Enggak apa-apa, Pak Dul. Jarang-jarang ditampung. Jarang-jarang apa itu untuk kerupuk? Paket, kirimin. Iya. Ini, Pak, saya di sini tuh juga punya usaha. Wah, kan bener kan? Oh ya, boleh. Enggak ada takut apa. Ini, Pak, takut apa? Ya dia pindah aja. Ya. Anak Bapak udah sukses, Pak. Iya, punya toko, udah punya toko. Ini kayaknya enggak sukses nih. Bajunya lumut mulu. Emang warnanya hijau. Kasih tahu ya. Warnanya hijau bukan lumut. Kasih tahu Bang Yusril. Nah, buat kamu nih yang lagi lihat kita juga mau nonton markas dengan jangan ngomong Bang. Ngomongin ini. Enggak ada yang ngajak ngobrol saya. Dia anak saya. Iya, ngajak ngobrol saya. Iya, enggak. Enggak. Ini dulu, Pak. Ada informasi. Bapak enggak usah bolak-balik, lu. Ribet, Pak. Bapak di sini aja udah. Mau nonton Barca?
Sekarang dengan lebih bersih dan enak, klik ikon 3 dot di sisi bawah layar ya. Pilih mode bersih, bisa nonton Markas dengan lebih enak deh ya. Betul. Oke, tetap bareng kita, tetap di Markas. Cuma di Shopee.